الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan seputar sifat kalam, demikian pula tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Apa kesimpulan dari permasalahan tersebut? Kemarin kita bacakan perkataan Syekh Fadil Harras rahimahullah ta'ala berhubungan dengan perkara ini. Ada beberapa poin yang harus diyakini indah ya Aba Muhammad. Kesimpulannya bagaimana? Nah, kalau dirinci ada 9 poin tadi, akhwan. Al-Quran, Al-Arabi, Munazzalun, Ghairu Makhluk. Kalamullah belum ya? Al-Quran, Al-Arabi, Kalamullah, Munazzalun, Ghairu Makhluk, Minhu Bada'a, wa ilaihi ya'ud wallahu takallama bihi haqiqatan wa idza qara' al-insan qara'ahu bi sauti anfusihim wal maqru' kalamullah azza wa jalla. Baik, sekarang kita masuk pada sifat berikutnya. Itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yang pada fasal ini akhwani fillah akan diterangkan bahwasanya kaum mukminin kelak di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan padanya beberapa ayat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawlihi wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama dengan dhad nadhirah, yang kedua dengan dha nadhirah. Qala syarih qawluhu ta'ala wujuh ay wujuhul mu'minin. Naam, yaitu maksudnya wajah-wajah kaum mukminin. Kenapa? Karena wajah-wajah ini disifati dengan nadhirah. Sedangkan orang-orang kufar, nah wajah-wajah mereka apa sifatnya? Lawannya nadhirah apa? Basirah dengan sin. Tayyib. Kalau kaum mukminin wajah mereka nah, dipenuhi dengan keriangan, wajahnya cerah. Tayyib, sedangkan orang-orang kufar, wajah-wajah yang dipenuhi dengan apa? Dengan ketakutan. Wajah orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin ay yaumal qiyamah. Kenapa dinamakan dengan Yaumul Qiyamah? Indah ya Rifki. Ya,
Karena pada hari tersebut semua manusia dikumpulkan, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bahwasanya mereka semuanya harus berdiri. Naam, qaulullah azza wa jalla fi suratil mutaffifin yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin, yaitu yaumul qiyamah. Nadhiratun bidhad minan nadhar minan nadhara wa hiya al baha'u wal husnu. Baha' dan husn. Naam, wajah yang bagus, wajah yang cerah. Aina imatun ghaddatun hasanatun mudhi'atun musyriqah. Wajah yang apa? Yang dipenuhi nikmat, dalam artian nah, orang melihat bahwasanya wajah itu wajah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cerah, bagus, bercahaya. Nah, mudhi'atun musyriqah. Bersama. Berseri-seri. Nah, semua ini diibaratkan dalam bahasa kita ya wajah yang berseri-seri. Nah, penuh keriangan, bagus. Nah, ini sifat wajah orang-orang yang beriman. Ila rabbiha nadhirah. Rabbiha ay khaliqiha. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang kepada Rabb mereka, yaitu zat yang telah menciptakan mereka dan memberikan rezeki, serta zat yang memiliki mereka semua. Nadhirah ay tangduru ilaihi bi amsariha. Bahwasanya wajah-wajah kaum mukminin tersebut melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka. Kama tawatarat bihil ahaditsus sahihah, sebagaimana telah mutawatir tentang penetapan sifat ini, itu penetapan bahwasanya kaum mukminin kalau akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang mutawatir yang sahih. Sebagaimana dalam dua bait yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Indah ke Abu Zaid. Baitan. Naam. Mimma tawatara hadithu man kadzab. Faman bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mas'ul khuffain wa hadhi ba'du. Bahwasanya di antara hadis-hadis yang mutawatir yang terkumpul dalam bait ini, di antaranya adalah ru'yah. Dimaksud dengan ru'yah yaitu bahwa kaum mukminin kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma' alaihi as-sahabatu wa tabi'una wa salaful ummah. Dan para sahabat serta tabi'in dan salaf umat ini telah berijma'. Wattafaqa alaihi a'immatul Islam. Dan telah sepakat di atasnya imam-imam kaum muslimin. Adapun syahid dari ayat ini jelas, fa syahidu minal ayatil karimah itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Ke
Kemudian perlu dipahami di sini ya kawan, bahwasanya kata nadhara dalam bahasa Arab penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan huruf jar yang digandengkan dengannya. Ada tiga makna yang ditunjukkan oleh kata nadhara ini. Yang pertama, ketika nadhara disebutkan secara mutlak, dalam artian tidak digandengkan dengan huruf jar apapun, maka pada kondisi yang pertama ini bermakna intidhar, yaitu bermakna menunggu. Seperti dalam ayat tentang orang-orang munafikin, Ungzuruna naktabis min nurikum. Bukan maksudnya lihat kami, tidak. Tapi ungzuruna maknanya apa berarti? Bermakna intidhar. Intadhiruna, tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya yang ada pada kalian. Bermakna apa tadi? Menunggu. Kemudian yang kedua, nadhara apabila bergandengan dengan huruf jar fi. Nadhara fi. Maka yang dimaksud di sini adalah bermakna tafakkur dan i'tibar, yaitu memikirkan, mengambil pelajaran. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yangduru fi malakutis samawati wal ard. Awalam yangduru fi. Ya, tidakkah mereka itu memikir-mikirkan tentang apa? Malakutis samawati wal ard. Ya. Taib. Kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit-langit dan bumi ini. Ini ketika nadhara bergandengan dengan fi. Kemudian yang ketiga, nadhara bergandengan dengan huruf jar ila. Nadhara ila. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Karena nadhara ketika bergandengan dengan ila, ikhwan, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata ini. Tidak bisa dibalingkan kepada makna lain. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat unta-unta itu bagaimana unta itu diciptakan? Maksudnya apa? Melihat dengan mata-mata ini. Naam. Demikian pula pada ayat-ayat tentang penetapan ru'yatullahi azza wa jalla. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini ila rabbiha nadhirah. Kalau diubah susunannya menjadi apa? Nadhara ila rabbiha. Dan juga yang menguatkan bahwasanya nadhara yang dimaksudnya adalah melihat dengan mata kepala, ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala, bahwasanya tidak mungkin, la yajuzu an yakuna an-nadharu ma'na al-intizar li anna an-nadhara idza dzukira ma'a dzikril wajh fa ma'nahu al-'ainain fil wajh. Ini juga tidak mungkin nadhara dipalingkan kepada makna intizar, menunggu. Baik. Kenapa? Karena nadhara apabila disebutkan bersamaan dengan penyebutan wajah, maka jelas maknanya adalah kedua mata yang ada pada wajah. Sehingga disebutkan di sini wujud wajah-wajah mereka. Wajah melihat. Berarti apa? Yang melihat dengan kedua mata mereka. Ini juga yang menguatkan. Sehingga tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Ayat yang kedua,
Qaulullahi azza wa jalla 'alal araiki yanzurun. Wa qauluhu 'alal araiki yanzurun. Al-ara'ik jam'u arikatin. Wa hiya as-surur. Naam, jamak dari sarir. Apa berarti maknanya? Naam, dipan-dipan. Taib. Yang digambarkan secara lebih jelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin yaitu dipan-dipan yang naam ada kelambunya. Itu asal makna arikah. Nah, penduduk surga yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tempat duduk yang nyaman. Nah, mereka alal araik yang turun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Ai yang turuna ilallahi azza wa jal, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffar faqad taqaddama fil ayati allati qabla hadhihi al-aya annahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Adapun orang-orang kafir, maka telah lewat pada beberapa ayat sebelumnya, sebelum ayat alal araiki yang turun, bahwasanya mereka ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Bahwasanya mereka terhijab pada hari tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada permasalahan inilah terjadi khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Apakah orang-orang kufar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Sebagian mengatakan mereka mutlak tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari ulama ahli sunnah yang lain menegaskan bahwasanya mereka melihat tapi setelah itu terhijab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa semua hamba-hambanya mesti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Menunjukkan semua manusia akan bertemu dengan Allah tatkala mereka berkumpul di padang mahsyar, termasuk orang-orang kufar. Dan al-liqa taqtadil muayyanah, pertemuan itu nah berkonsekuensi melihat, saling melihat. Jadi orang-orang kufar pun melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, dan tentunya melihat dalam kondisi penuh dihantui ketakutan, berbeda dengan kaum mukminin. Dan setelah itu mahjub, setelah itu terhijabi. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat. Dirajikan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam, hafizahullah ta'ala. Fasyahidu minal ayati izbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim azza wa jal. Dan syahid dari ayat ini, yaitu penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka azza wa jal. Ayat yang ketiga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa qauluhu ta'ala lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maknanya apa? Ahsanu bil qiyami bima aujabahu Allahu 'alaihim minal a'mal wal kaffi 'amma nahahum 'anhu minal ma'asi. Dengan menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa amalan-amalan, dan menahan diri dari apa-apa yang Allah larang mereka darinya berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah hakikat orang-orang yang berbuat ihsan, menunaikan kewajiban dan menahan dari kemaksiatan. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, pahalanya al-husna, ay al-matubatul husna, waqila al-jannah. Mana al-husna yaitu matubah, pahala yang sangat bagus. Yang dikatakan bahwasanya al-husna ay al-jannah, dan kedua makna ini tidak
saling bertentangan. Kenapa? Karena tidak ada pahala yang melebihi bagusnya dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan berupa surga ini sebagai balasan. Sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ini makna husna. Wa ziyadah dan tambahan sudah mendapatkan balasan yang sangat bagus berupa surga tersebut, masih Allah Subhanahu wa taala berikan ziyadah, yaitu tambahan. Apa makna ziyadah di sini? Hiyan nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kama sabata tafsiruha bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahihi Muslimin wa ghairi. Sebagaimana telah sabit penafsiran yang demikian itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim serta yang lainnya. Dalam hadis Suhaib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, qal idza dakhala ahlul jannati al jannah nada munadin innalakum indallahi mu'idan. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka penyeru menyeru, sesungguhnya kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ada janji, yaitu ada sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka. Qalu alam yubayyit wujuhana wa yunjina minan nar wa yudkhilnal jannah. Bukankah Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih, berseri-seri, dan menyelamatkan kami dari neraka serta memasukkan kami ke dalam surga? Qalu bala. Iya. Qala fayankashiful hijab. Qalu fa Allah ma'atahum syai'an ahabba ilaihim minan nadari ilaih. Maka tersingkaplah hijab. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sesuatu pun yang lebih mereka cintai dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz Imam Tirmizi. Dan dalam lafaz sahih lebih tegas, ikhwani fillah, penetapan apa aturiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan? Nah, ini jelas sebagai tambahan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Dan dulu telah kita sebutkan juga beberapa asar dari para salaf tentang penafsiran ziyadah. Bahwasanya mereka menafsirkan an-nadhar ila wajhillahi azza wajal. Dirujuk insyaallah kita merujuk pada pertemuan yang akan datang. Dalam pelajaran Ha'iyah dulu ya. Nah, asar dari para salaf tentang penafsiran ayat ini. Fakama fassarha bidzalika salaful ummah, sebagaimana telah menafsirkan dengan yang demikian itu para salaful ummah rahimahumullahu taala ajma'in. Wa 'ala dzalika yakunu syahidu minal ayatil karimah itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Maka di atas yang demikian itu, yaitu penafsiran ziyadah dengan an-nadhar ila wajhillah, maka berarti inti dari pendalilan ayat yang mulia ini adalah penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa-apa yang mereka kehendaki di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan. Pendalilannya sama. Lahum ma yasha'una fiha ailil mu'minina fil jannah ma tashtahil anfusuhum wa taladdu a'yunuhum min fununin na'imi wa anwa'il khair. Subhanallah. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, yaitu bagi kaum mukminin di surga, apa saja yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, apa saja, semua terpenuhi. Dan yang
dinikmati oleh mata-mata mereka dari berbagai macam jenis kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Semuanya, apa saja mereka inginkan ada. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan aiziyadatun ala dzalik, tambahan atas nikmat tersebut. Wa huwa an-nadhar ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hadha huwa syahidu minal ayatil karimah, wa huwa itsbatun nadhari ila wajhillahil karim fil jannah. Dan ini adalah inti pendalilan dari ayat yang mulia, yaitu penetapan melihatnya kaum mukminin ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di surga. Baik. Ma yustafadu minal ayatil karimah, yustafadu minha itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah wa annaha a'zamun na'im alladhi yanaluna. Diambil faedah dari ayat-ayat ini penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka pada hari kiamat, dan bahwasanya itu adalah sebesar-besar nikmat yang mereka capai, yang mereka dapat, akhwat. Dan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkannya. Wa hadza huwa qaulus sahabati wat tabi'in wa immatil muslimin. Dan ini adalah pendapat dan keyakinan para sahabat serta tabi'in dan a'immatul muslimin. Adapun golongan-golongan yang menyimpang dalam masalah ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.